Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal BLJR. Oke, kali ini saya akan memodifikasi sebuah bug net yang sebelum video sebelumnya saya udah ngecek kerusakan bagian bug net dan sekarang bagian mengeksekusi atau bagian modifikasi bagian led yang rusak. Oke, kita langsung ke backlightnya. Nonton video ini jangan lupa di like dan subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video terbaru dari saya. Ini sudah saya ganti bagian-bagian yang sudah rusak dengan menggantinya satu per biji, dan bagian yang baik enggak saya potong. Dan ini contohnya yang sudah saya potong dan bagian-bagian yang sudah rusak. Oke, langsung kita penghubungan dengan cara semi seri. Dan cara di seri, oke, kita langsung dengan menggunakan dua kabel. Dan sudah saya gores dan kasih titik agar gampang menyambungnya. Sudah saya kasih titik timah. Oke, langsung kita ukur jaraknya. Min, jadi kita harus minnya yang ini harus ke sini, jadi harus kasih jumper lagi. Tidak mempengaruhi pada hasil gambar nanti. Saya menggunakan lem touchscreen HP karena dia semakin kering semakin. Saya menggunakan lem touchscreen HP. Biasanya jangan lupa dipasang ya Lur.
kita coba kembali hasil sambungan seri tadi yang baru dan yang lama kita cek dengan menggunakan tegangan dengan menggunakan adaptor buatan saya. Oke. Langsung aja, jangan lupa sampai terbalik ya, plus plus yang min min. Oke, hasil modifikasi backlight tinggal pasang mikanya dan ini langsung Oke, setelah kita masang semuanya kembali ke tempat semula, tinggal kita cek dan mengetes colokan kabel stikernya dan ke listrik stop kontak. Tinggal kita tutup kembali dengan keadaan normal dan hidup. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya, bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja menutup kembali dalam TV LED ini. Oke. Langsung aja kita tutup. Oke, dan saya akan mencoba dan mengetes kembali dengan menggunakan antena. Langsung aja antenanya sudah saya pasang. Belum. Oke, kita pasang dulu antenanya dan kabel stikernya. Ini hasilnya TV 42 inci ya, sekitaran 1,20 meter lah panjangnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.